Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan bahwa Ye Chen menjadi juara kompetisi mewakili keluarga Hao Tian. Dia bahkan berhasil mengalahkan para pasukan keluarga lainnya dengan mudah dan hanya seorang diri saja. Okelah, tanpa banyak omong lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah Qin Yu atau Ye Chen memenangkan kompetisi, keluarga Hao Tian langsung mengadakan pesta meriah. Karena mereka sangat bersyukur ternyata wakil dari keluarga Hao Tian menjadi juara dalam kompetisi kemarin. Patriark Hao Tian Xuan Zhen mengumumkan bahwa setelah ini putrinya Hao Tian Xiu akan menjadi calon istri Qin Yu. Dan tidak lama lagi mereka akan mengadakan upacara pernikahan. Semua orang pun langsung memberi selamat meskipun Hao Tian Xiu nampak sangat kebingungan. Karena dia mengetahui bahwa Qin Yu telah memiliki seorang istri yang sangat dicintainya. Tiba-tiba Patriark Hao Tian cangkirnya terjatuh karena ternyata luka-luka yang ada di dalam tubuhnya kembali kambuh. Ye Chen atau Qin Yu melihat menggunakan mata cakram immortalnya. Dan ternyata di seluruh tubuh Patriark Hao Tian terdapat aliran qi yang tidak beraturan. Singkat cerita, setelah itu Ye Chen berpindah ke sebuah kamar dan berusaha untuk menyembuhkan Patriark Hao Tian. Hao Tian Xiu menjelaskan bahwa sebelumnya Hao Tian Xuan Zhen berusaha untuk balas dendam. Karena adiknya yaitu Ye Chen diwafatkan dengan kejam karena dia dipitnah menjadi seorang iblis. Akan tetapi Patriark Hao Tian dikepung dan diserang oleh para master suruhan dari Tuan Ling Jin. Dan akibat dari itu semua Xuan Zhen mendapatkan luka dao yang sangat berbahaya meskipun pada akhirnya dia berhasil melarikan diri. Hao Tian Xuan Zhen kemudian berkata bahwa lukanya sangatlah dalam dan sulit untuk disembuhkan. Ye Chen atau Qin Yu kemudian berkata bahwa dia memiliki cara untuk mengobati luka dao seperti ini. Setelah itu Ye Chen kemudian berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyembuhkannya. Dan pada akhirnya luka dao yang ada pada tubuh Hao Tian Xuan Zhen sembuh dan malahan dia menjadi semakin kuat. Hao Tian Xuan Zhen kemudian berterima kasih dan mengajak Ye Chen pergi ke suatu tempat. Dia berniat untuk memberikannya sebuah hadiah yang sangat berharga yang ada di sana. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di dalam gudang pusaka keluarga Hao Tian. Patriark Hao Tian mempersilahkan kepada Qin Yu untuk mengambil semua barang-barang yang ada di sana yang dibutuhkan oleh Qin Yu. Ye Chen atau Qin Yu kemudian mendekati beberapa batu misterius yang ada di sana. Patriark Hao Tian berkata bahwa batu-batu tersebut berasal dari Gunung 100.000 dan di sana adalah tempat para dewa kuno gugur. Menurut cerita, di dalam batu-batu itu terdapat pusaka yang sangat berharga peninggalan dari para dewa. Hanya saja sampai saat ini Patriark Hao Tian tidak bisa melihat pusaka yang ada di dalamnya karena terhalang oleh sebuah kekuatan energi spiritual yang sangat misterius. Ye Chen yang penasaran, dia pun mengekstrak mata cakram immortalnya. Menggunakan mata cakram immortal, dia melihat pada sebuah batu di dalamnya terdapat sebuah pedang. Sedangkan pada batu lainnya terdapat bunga teratai biru laut yang juga sangat berharga. Akan tetapi ketika dia melihat ke batu lainnya, dia tidak dapat melihat ada pusaka berharga di dalamnya. Sepertinya bahkan mata cakram immortal juga tidak mampu melihat barang pusaka yang ada di dalamnya. Ye Chen pada akhirnya memilih batu ketiga karena menurutnya batu tersebut pasti menyimpan rahasia yang sangat berharga. Selain itu, Ye Chen juga mengambil sebuah ukiran kayu yang ada di dalam gudang pusaka keluarga Hao Tian. Ye Chen kemudian berterima kasih kepada Patriark Hao Tian yang secara sukarela memberikan benda-benda pusaka kepadanya. Patriark Hao Tian sangat terkejut ketika dia melihat sebuah cincin Gyok Suan Chang yang melingkar pada jari Ye Chen.
Ye Chen kemudian menjelaskan bahwa dia mendapatkan cincin tersebut ketika sebelumnya dia berada di Gua Dewa. Hao Tian Xuan Jin berkata bahwa cincin Giok Xuan Chang terbentuk dari tulang penguasa suci Yan Huang. Dan hanya orang tertentu yang dapat menggunakan cincin Giok Xuan Chang seperti ini. Selain itu, Patriark juga bisa membantu Qin Yu untuk menghubungi pihak Yan Huang. Singkat cerita, setelah kepergian Patriark, Hao Tian Ye Chen menebaskan pedang goloknya, yaitu untuk mengetahui seberapa hebat batu pusaka yang dia dapatkan dari gudang pusaka keluarga Hao Tian. Ye Chen sangat terkejut karena bahkan golok naga juga tidak mampu menghancurkan batu tersebut. Ye Chen kemudian bertanya kepada naga kuno Taixu tentang benda pusaka yang dimilikinya. Naga kuno Taixu sangat terkejut dan nampak masih belum percaya karena ternyata itu adalah besi Dewa Dalou buatan langit. Menurut kabarnya, besi Dewa Dalou terbentuk dari tubuh yang ditinggalkan Dewa Emas Dalou. Pada zaman dahulu, bahkan kepala suku naga kuno primordial mencari ke puluhan ribu kota yang ada di dunia ini untuk mendapatkan benda tersebut. Naga kuno tidak menyangka ternyata pada akhirnya besi Dewa Dalou malah jatuh ke tangan Ye Chen. Setelah itu Ye Chen membakar besi dewa menggunakan api sejati dan juga guntur surgawinya. Hingga pada akhirnya dia berhasil membentuk tungku spiritual yang sangat kuat. Setelah selesai dia pun keluar dari ruangan dan tiba-tiba seseorang tiba-tiba menyerangnya tapi berhasil diblokir dengan kekuatan dari Ye Chen. Tidak jauh dari tempat itu muncullah seorang kakek tua bernama Zhong Jiang, pemimpin Yan Huang. Zhong Jiang sedikit terkejut karena dia melihat cincin Giok Xuan Chang melingkar pada jari Ye Chen. Padahal dia sebenarnya telah mengetahui keberadaan cincin Giok itu karena diberitahu oleh Patriark Hao Tian Xuan Jin. Ye Chen sekarang mengerti bahwa orang tua tersebut adalah orang yang berasal dari Yan Huang. Zhong Jiang meminta kepada Qin Yu untuk segera menyerahkan cincin Giok Xuan Chang. Karena ranah Void Spirit yang dimiliki Ye Chen tidak akan mampu menghadapinya yang sudah berada di ranah Heavenly Kuasi. Akan tetapi ternyata Ye Chen tidak akan pernah menyerahkannya kepada siapapun. Zhong Jiang langsung mengekstrak kekuatannya dan langsung menyerang tapi berhasil diblokir oleh MC kita. Setelah itu pukulan energi tangan besar menghantam kepada Ye Chen. Akan tetapi ternyata Ye Chen tidak mendapatkan luka yang serius, sehingga membuat tetua Zhong Jiang terkejut dan bingung. Karena ternyata tubuh Ye Chen benar-benar sangat kuat padahal dia masih berada di ranah Void Spirit. Sekali lagi patua Zhong Jiang meminta agar Ye Chen segera menyerahkan cincin Giok Xuan Chang yang dimilikinya. Ye Chen yang mendengar itu dia kemudian berkata meskipun patua memiliki kekuatan hebat, tetapi Ye Chen atau Qin Yu pede bahwa dia akan mampu mengalahkannya dan menjadi penguasa Yan Huang. Setelah mendengar itu, patua Zhong Jiang mengekstrak formasi kekuatan api miliknya. Api-api yang sangat banyak langsung menyerang kepada Ye Chen tapi lagi dan lagi berhasil diblokir olehnya. Patua Zhong Jiang yang melihat itu dia kembali mengekstrak kekuatannya dan muncullah energi binatang yang sangat mengerikan. Ye Chen yang melihat itu, dia mengeluarkan tungku besi Dewa Dalou yang merupakan senjata barunya. Dengan tungku tersebut, dia berhasil menghancurkan energi binatang iblis yang dibuat oleh Patua Zhong Jiang. Tapi Patua Zhong Jiang yang terdesak, dia juga berhasil menghancurkan tungku besi Dewa Dalou dengan kekuatannya. Beberapa saat kemudian muncul lagi kekuatan pelekat dari Patua Zhong Jiang. Ye Chen yang terdesak, dia tidak ada pilihan lain lagi langsung mengeluarkan mata cakram immortal dan berhasil menghancurkannya. Topeng Ye Chen hancur akibat ledakan dari dua energi kekuatan yang beradu di udara. Di sisi lain, Patua Zhong Jiang sangat bingung dan terkejut ketika melihat mata cakram immortal. Patua Zhong Jiang langsung memanggil Ye Chen dengan sebutan Guru Hong Chen. Dia juga langsung memberi hormat dan memohon maaf atas semua kesalahannya kepada Ye Chen. Karena dia tidak bisa menjaga Yan Huang dengan baik dan benar selama ini. Beberapa saat setelah itu topeng yang sebelumnya hancur menyatu kembali dan Ye Chen menggunakannya lagi. Ye Chen berkata bahwa mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya. Selain itu dia juga mengakui bahwa dia bukanlah Guru Hong Chen seperti yang disebutkan oleh Patua Zhong Jiang. Patua Zhong Jiang sedikit bingung dan dia berkata bahwa wajah Ye Chen sangat mirip dengan Guru Hong Chen. Terlebih lagi Guru Hong Chen memiliki mata cakram immortal.
Namun mata cakram immortal Guru Hong Chen berada di mata sebelah kanannya. Sedangkan mata cakram immortal Ye Chen atau Qin Yu berada di mata sebelah kirinya. Patua Zhongjiang sekarang yakin bahwa Ye Chen bukanlah Guru Hong Chen. Ye Chen kemudian memperkenalkan namanya bahwa dia bernama Qin Yu. Dan dia memiliki tekad untuk membangun kembali Yan Huang sampai mencapai kejayaan seperti dahulu. Setelah mendengar itu, Patua Zhongjiang sangat gembira dan yakin bahwa Qin Yu akan mampu membangun kembali Yan Huang menjadi seperti dulu lagi. Singkat cerita, Patua Zhongjiang membawa Ye Chen ke pusat markas Yan Huang. Semua orang yang ada di sana langsung memberi hormat kepada Qin Yu atau Ye Chen yang telah menjadi penguasa suci Yan Huang. Ye Chen berpikir di dalam hatinya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yan Huang, maka kemungkinan di masa depan dia akan mampu mengalahkan Sekte Qing Yang. Beberapa saat kemudian datanglah si makhluk kecil yang langsung menghampiri Ye Chen. Dia sangat kesal karena selama ini makhluk kecil selalu mencari Ye Chen setelah keluar dari Gua Dewa. Tapi pada akhirnya setelah sekian lama mereka berdua dapat bertemu kembali. Singkat cerita, setelah berada di suatu tempat, Patua Zhongjiang menceritakan tentang situasi Yan Huang saat ini. Menurutnya, setelah Guru Hong Chen menghilang, kepemimpinan diambil alih oleh Senior Zhongyan. Tapi tidak lama setelah itu, Senior Zhongyan juga menghilang entah kemana. Dan sejak saat itulah keadaan internal Yan Huang semakin hari semakin terpecah belah. Senior ketiga Zhong Kui kemudian pergi dan dia membawa beberapa murid Yan Huang dan langsung mendirikan Tian Huang. Junior kelima Zhongli dan juga junior keenam Zhongmu juga pergi dan mendirikan Di Huang dan juga Xuan Huang. Setelah itu adik junior ketujuh Hong Chen Sui juga pergi dan mendirikan Ren Huang. Dan setelah itu Yan Huang menjadi terpecah belah. Beberapa saat kemudian Ye Chen bertanya kenapa junior ketujuh memiliki nama Hong Chen Sui. Padahal para senior lainnya adalah bermarga Zhong. Patua berkata bahwa nama sebenarnya dari Hong Chen Sui adalah Zhong Xiao. Tapi karena dia sangat menyukai Guru Hong Chen dan setelah itu guru menghilang dan dia mengganti namanya menjadi Hong Chen Sui. Setelah mendengar itu Ye Chen memiliki ide untuk mengajak Hong Chen Sui kembali bergabung dengan Yan Huang. Scene berpindah pada saat ini di tempat lain. Hong Chen Sui dan kedua anak buahnya sedang terbang kabur melarikan diri. Terlihat Hong Chen Sui sedang terluka karena dia sudah terkena oleh racun berbahaya. Hong Chen Sui sangat kecewa karena dia telah mendapatkan informasi bahwa Xuan Huang diam-diam telah bersekongkol dengan Istana Siki. Dan dia berniat untuk memberitahukan semua ini kepada para senior lainnya. Tapi tiba-tiba sebuah kekuatan energi yang sangat kuat menghantam seorang anak buah putri Hong Chen Sui. Setelah itu tiba-tiba muncullah dua tetua yang terlihat sangat kuat dan gagah. Seorang tetua mengekstrak kekuatannya dan berhasil mendesak Hong Chen Sui dan juga anak buahnya hingga terlempar. Anak buahnya sangat khawatir ketika melihat keadaan tuannya yang semakin terluka. Beberapa saat muncullah dua tetua tidak jauh dari mereka. Kedua tetua kembali melemparkan lagi kekuatannya sehingga membuat Hong Chen Sui kembali terkapar lagi. Ketika dalam keadaan terdesak, tiba-tiba kekuatan kedua tetua digabungkan. Dan kedua energi tengkorak yang sangat kuat menyerbu menyerang kepada Hong Chen Sui yang sudah tidak berdaya. Tapi di saat kritis, tiba-tiba muncullah MC kita Ye Chen yang sudah berpenampilan sama dengan Guru Hong Chen dan menghancurkan kedua energi tengkorak dengan mudah. Hong Chen Sui sangat terkejut dan tidak menyangka dan masih tidak percaya bahwa gurunya Hong Chen tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah itu Ye Chen berhasil menyerang dan mewapatkan kedua tetua jahat. Hong Chen Sui nampak sangat gembira dan dia berniat untuk menghampiri gurunya. Tapi tiba-tiba dia terjatuh akan tetapi berhasil diselamatkan dengan mudah oleh Ye Chen yang menggunakan skin Hong Chen. Hong Chen Sui langsung memeluk Ye Chen yang dia kira itu adalah Guru Hong Chen. Hong Chen Sui kemudian mengungkapkan isi hatinya yang sangat merindukan gurunya yang telah lama menghilang. Ye Chen yang berpura-pura menjadi Guru Hong Chen, dia berkata bahwa dia tidak akan pergi lagi setelah ini. Beberapa saat kemudian Ye Chen mengobati luka yang diderita oleh Hong Chen Sui. Singkat cerita, pada akhirnya Hong Chen Sui berhasil dibawa oleh Ye Chen ke markas Yan Huang. Di sana mereka disambut oleh para murid Yan Huang. Setelah itu muncullah si makhluk kecil yang kemudian langsung menghampiri Ye Chen sambil menyebut nama Qin Yu. Tapi dengan cepat ditangkap oleh seorang tetua agar identitas Ye Chen tidak diketahui oleh putri Hong Chen Sui.
Di sisi lain, putri Hong Chen Shui sekarang sedikit bingung dan mengerti bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah gurunya. Setelah berada di suatu tempat, Hong Chen Shui menawarkan makanan kesukaan gurunya kepada Ye Chen. Dia sebenarnya ingin menguji apakah pemuda yang ada di hadapannya gurunya ataukah bukan. Sontak Ye Chen menolak karena dia tidak tahu makanan seperti apakah kesukaan dari Hong Chen. Sekarang Hong Chen Shui semakin mengerti bahwa orang yang ada di hadapannya memang benar bukanlah gurunya. Dia pun langsung menyerang menggunakan kekuatannya, tapi semua serangannya berhasil dihindari oleh Ye Chen. Ye Chen kemudian meyakinkan bahwa dia adalah Hong Chen, yaitu guru dari Hong Chen Shui. Tapi Hong Chen Shui tidak percaya dan menganggap orang yang ada di hadapannya adalah seorang penipu. Hong Chen Shui mengekstrak kekuatan badainya tapi berhasil diblokir oleh Ye Chen menggunakan kekuatan bola api yang sangat besar. Ledakan pun terjadi dan membuat hutan yang ada di sana terbakar dan hancur. Beberapa saat kemudian Hong Chen Shui semakin marah karena dia tidak mampu mengalahkan Ye Chen. Dia mengekstrak kekuatan energi panas dan terus-menerus menyerang kepada Ye Chen. Ye Chen segera melepaskan teknik tebasan 8 kekacauan tapi berhasil dihindari dengan mudah oleh Hong Chen Shui. Hong Chen Shui semakin marah karena dia mengira bahwa Ye Chen telah meniru jurus gurunya. Dia kembali mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba cahaya energi spiritual menjulang ke langit. Dan saat ini langit dipenuhi dengan energi spiritual milik dari Hong Chen Shui. Badai-badai yang sangat banyak tiba-tiba muncul dan kemudian menyerang kepada Ye Chen sambil mengelilingi tubuhnya. Ye Chen dengan sekuat tenaga mengekstrak kekuatan lubang primordial untuk menahan serangan badai yang sangat kuat. Tapi untung saja sebuah kekuatan dengan mudah muncul dan berhasil menghancurkan badai-badai yang mengelilingi tubuh Ye Chen. Sontak membuat Hong Chen Shui terkejut karena di sana muncullah Patua Zhong Jiang yang menyelamatkan Ye Chen. Hong Chen Shui sangat kesal dan marah karena Zhong Jiang telah bersekongkol dengan orang jahat, yaitu Ye Chen. Zhong Jiang kemudian menjelaskan bahwa pemuda yang ada di hadapannya tidak sedang menyamar menjadi Hong Chen, melainkan wajah mereka yang serupa atau mirip dengan guru Hong Chen. Ye Chen kemudian menegaskan bahwa dia memiliki hubungan dengan senior Hong Chen yang telah lama menghilang. Mendengar itu, Hong Chen Shui menjadi penasaran dan siapakah sebenarnya pemuda yang mirip dengan Hong Chen tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sudah berada di sebuah ruangan dan terlihat Hong Chen Shui masih penasaran dengan wajah Ye Chen. Dia terus-terusan mencubit karena takut Ye Chen ini berpura-pura menggunakan wajah palsu untuk menyamar menjadi gurunya. Pada akhirnya Hong Chen Shui percaya bahwa pemuda yang ada di hadapannya tidak sedang menyamar melainkan memang mirip dengan gurunya. Hong Chen Shui kemudian bertanya sebenarnya Qin Yu atau Ye Chen ini memiliki hubungan apa dengan gurunya Hong Chen. Ye Chen menjawab bahwa dia tidak tahu tapi dia memiliki banyak kesamaan dengan senior Hong Chen. Ye Chen juga kemudian berjanji dan bersumpah bahwa dia akan berusaha membantu Hong Chen Shui untuk menemukan senior Hong Chen yang menghilang. Ye Chen juga berjanji bahwa dia akan menyatukan seluruh kekuatan Yan Huang yang telah terpecah belah. Ye Chen kemudian berkata bahwa sebenarnya dia bukan Qin Yu melainkan dia adalah Ye Chen yang berasal dari sekte Heng Yu. Ye Chen. Ye Chen? Mendengar itu, Zhong Jiang dan juga Hong Chen Shui sangat terkejut karena ternyata dia telah mendengar nama Ye Chen yang berasal dari sekte Heng Yu. Zhong Jiang bertanya, bukankah Ye Chen telah meninggal karena diwafatkan akibat telah menjadi seorang iblis? Ye Chen dengan tenang menjawab bahwa dia telah berpura-pura mati untuk menyelamatkan dirinya. Setelah itu, Hong Chen Shui mengakui bahwa Ye Chen mulai saat ini menjadi penguasa suci Yan Huang. Asalkan saja Ye Chen berjanji untuk mengembalikan kejayaan Yan Huang seperti dahulu lagi. Ye Chen kemudian meminta kepada mereka berdua untuk menyelidiki seluruh teman-temannya yang ada di sekte Heng Yu, karena takut semua teman-temannya dalam bahaya setelah sangat lama ditinggalkan olehnya. Singkat cerita, pada saat ini mereka berdua sudah berada di suatu tempat di sebuah hutan. Zhong Jiang dan Hong Chen Shui telah berhasil menyelidiki semua keadaan yang terjadi di sekte Heng Yu. Mereka berdua sangat kebingungan karena ketua Yang Ding Tian saat ini tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, saat ini Yin Ji Yuan telah menjadi ketua sekte yang baru. Setelah Ye Chen tidak ada lagi di sekte, maka semua teman-teman Ye Chen ditindas dan dicelakai.
Dan mereka berdua sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan semua teman-teman Ye Chen masih hidup ataukah sudah terbujur kaku menjadi mayat. Zhong Jiang berniat untuk tidak memberitahukan kejadian ini terlebih dahulu kepada Ye Chen yang telah menjadi penguasa suci. Karena takut jika diberitahukan saat ini maka Ye Chen akan mengerahkan seluruh kekuatan Yan Huang untuk menyerang sekte Heng Yu. Sedangkan saat ini kekuatan Yan Huang sedang kacau balau karena terpecah menjadi beberapa kekuatan kecil. Nah itulah geng pembahasan alur cerita untuk episode kali ini. Dan jangan lupa jika kalian suka subrek dan tekan tombol like-nya. Oke lah sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.